Ya pemirsa, kedatangan Sekda Tanjung Jabung Timur Sapril bersama pemerintah kabupaten disambut hangat masyarakat dalam safari Ramadan yang digelar di Kecamatan Muara Sabak Timur. Agenda safari Ramadan ke-10 Pemkab Tanjung Jabung Timur ini juga berlangsung dengan khidmat dan penuh kebersamaan. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali melanjutkan safari Ramadannya di Kecamatan Muara Sabak Timur, tepatnya di Masjid Agung Al-Ittihad, Desa Simbur Naik, pada Kamis 28 Maret 2024. Safari yang bertepatan dengan 17 Ramadan 1445 Hijriah ini juga dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Timur, Sapril, beserta rombongan yang disambut hangat oleh masyarakat setempat. Dalam kesempatan ini, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama BAZNAS kembali mendistribusikan zakat dengan total Rp90.250.000 yang diperuntukkannya berupa bantuan insentif guru agama, bantuan konsumtif PHTT kantor camat, korwil dan puskesmas, bantuan pembangunan masjid dan bantuan modal usaha. Serah terima ini diberikan langsung oleh Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Timur Sapril kepada pemerintah Kecamatan Muara Sabak Timur. Sementara itu, mewakili Bupati Tanjung Jabung Timur Romi Haryanto, Sekda Sapril menyampaikan salam dan permohonan maaf Bupati dan Wakil Bupati karena belum dapat hadir bersama masyarakat. Sapril juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas sambutan hangat masyarakat. Sekda menegaskan bahwa Desa Simbur Naik kedepannya akan mendapatkan peningkatan jalan masuk berupa rigid beton dan normalisasi kanal-kanal, yang nantinya diharapkan dapat dirasakan masyarakat Desa Simbur Naik. Arah Simbur Naik, jalan kita akan ditingkatkan. Jadi kalau sekarang kita sudah bertambah lagi 2 kilometer. Di beton banyak kontrakan tanah masuk dari sini. Kemudian juga ada banyak kegiatan normalisasi kanal atau sungai di Desa Simbur Naik. Semoga apa yang dapat dilakukan oleh Bapak Haji Romi Haryanto di penghujung masa jabatan beliau dapat memberikan pemahaman untuk kita semua. Habibur Rama Admiral, JEK TV melaporkan.